memberikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berikan penghargaan Karya Irawan sebagai pejuang kanker. Karena saya sebagai penyintas kanker butuh sosok yang diinspirasikan. Karena banyak nih pejuang kanker di rumah yang terus kita survive berjuang melawan kanker. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena pertama, karya itu memberikan pengaruh positif kepada pejuang kanker, khususnya saya. Saya waktu mau kemo, 3 hari mau kemo, saya ketakutan. Karena seperti yang kita dengar, kemo itu apa kan? Kemo, kurus, rambut rontok, terus juga kanker itu akhir dari segalanya. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu pas saya didiagnosa kanker. Ternyata dengan saya ngobrol sama almarhum Ria Irawan, itu membuat perubahan mindset saya gitu. Alhamdulillah Allah ketemuan saya dengan beliau. Oh ya, Karya Irawan itu aktris 5 Piala Citra. Saya aja satu pun belum. Reza Rahadian paling cuma 2 atau 3. Ini 5. Masya Allah. Jadi beliau adalah putri kebanggaan Indonesia. Bukan kebanggaan keluarganya aja, tapi kebanggaan Indonesia. Beliau pejuang sejati. Beliau motivator di dunia sakit kanker. Dan beliau adalah pejuang yang tangguh. Semangat karya itu gak akan padam. Ya, dia akan terus. Makanya bismillah Aldi, mohon banget ke Pak Jokowi atau Bapak Wisutama atau sebagai Menteri Pemuda Olahraga ya, dan juga Mendikbud Bapak Nadiem Makarim, minimal dari pemerintah ada kasih satu pengukuhan aja. Karena kita butuh satu sosok yang ternyata ada loh pejuang kanker tuh. Dan itu untuk semuanya, dengan dikukuhkan almarhum Karya. Ya kalau sekalian aja almarhum Kak Jupe juga. Almarhum Kak Jupe juga keren banget loh. Gue inget mau disampaikan Karya itu adalah kita harus ikhlas menerima takdir. Coba teman-teman semuanya lihat teman-teman dia di Instagram almarhum Ria Irawan, ada gak muka dia yang sedih, yang sok-sok drama, sok didramatisir? Gak ada. Jadi waktu saya mau kemo dan waktu saya pertama kali didiagnosa kanker, jujur saya sok-sokan sedih kemana-mana. Aduh, saya kena kanker nih. Hidup saya berakhir. Karir saya berakhir, udah gak ada semangat hidup. Manusiawi, wajar seperti itu ya. Jangan kan kena kanker, kita masuk angin pun juga kan kadang-kadang juga suffering ya. Nah, Karya ngomong, di no drama ya, no drama. Bilang no drama apaan sih? Judul sinetron atau apa no drama? Ternyata itu adalah ilmu. Masya Allah, itu adalah ilmu yang disampaikan Karya kepada Aldi, penyintas kanker juga, survivor. Jadi kita jangan mendramatisir gitu. Santai aja, yang namanya berpulang nanti semua akan kesana. Orang sehat pun juga akan kesana. Jadi Aldi inget banget waktu beliau mau radiasi otak, Aldi ke rumah sakit ketemu Karya sama suaminya Mike. Bro, treatmentnya apa? Radiasi bro. Terus dia lagi nyiapin helm, terus ini dibolongin biar sinarnya itu satu titik ya, gak kemana-mana. Karena radiasi itu kan mesti dijaga banget. Dia senyum, gak pernah nunjukin kesedihan. Nah, senyumnya dia itulah semangat buat kita para pejuang kanker. Makanya gue bilang ke teman-teman semuanya, gue banyak belajar dari beliau. Dan Aldi sebagai penyintas kanker, sebagai survivor, begitu kita dengar ada sosoknya itu, mereka akan lihat, ternyata gak boleh sedih waktu di kemo nih. Nih ya, Karya waktu di kemo, tangannya masih ada infus, dia masih senyum loh. Saya aja waktu kemo aja kadang-kadang sedih, tapi dia membagikan, dia mendakwahkan, menyiarkan kebaikan. Dia berdakwah nih. Nih, insya Allah ya. Tuh, infus di tangan, tapi dia senyum. Ya mungkin kita dikasih sakit masuk angin aja mungkin juga bete. Makanya tadi masya Allah saya ngobrol sama Bunda
Ade Irawan, ibunya almarhum, dia bilang waktu senyum, waktu meninggal, senyumnya mentok. Maksudnya gimana bunda? Iya dia ketawa, senyum. Masya Allah, insya Allah sholat lima ya. Insya Allah kita semua bisa seperti beliau. Mike bilang, beliau selama di diagnosa kanker, beliau selalu berbagi ilmu. Berbagi ilmunya gimana? Ya benar-benar dilakukan. Saya telepon dia waktu saya didiagnosa kanker, dia langsung bilang, oke gue ke rumah lo ya. Padahal saya gak minta. Ini fotonya waktu dia ke rumah saya 3 tahun lalu, saya mau kemo 3 hari kemudian. Nih, cantik ya, cantik lah juga kayak Irawan gitu loh. Ini Lili, dia datang bertiga. Ini Lili kanker payudara, udah diangkat breastnya 2. Ini gue mau kemo nih. Ini sok senyum, padahal lagi bingung nih, lagi linglung nih, lagi galau gitu. Begitu dia nyampe rumah gue kak, thank you ya ke rumah gue. Gue cuma mau nanya kak, kemo itu apa? Nah ini keren banget nih statement dia nih. Gue pernah nanya teman gue dokter atau teman gue yang lain, kemo itu apa, atau lihat di film atau Google, kemo itu adalah kurus, terus juga rambut rontok, yaitu pengaruh dari obat wajah. Kita minum obat obat masuk angin, ada bikin ngantuk kan, itu efek obat wajah. Almarhum Ria Irawan bilang di saat gue lagi bingung, ini masya Allah ya, ini makanya gue bilang dia mentor Aldi dan dia pejuang sejati, patut dia jadi contoh, patut jadi teladan pejuang kanker gitu, patut banget beliau dijadikan dapat penghargaan pejuang kanker. Jadi motivasi yang lain teman-teman yang lagi berjuang terus. Dia bilang, Karya bilang, kemo itu liburan dek, kata dia. Itu keren banget sih. Keren banget. Insya Allah, bismillah, kita bersama nih pejuang kanker, kita meneruskan semangat Karya Irawan. Jangan kasih muka sedih di kamera atau di Instagram, sosmed, tapi kasih semangat. Karena senyuman itu sehat. Orang kanker tuh gak boleh sedih. Senyum selalu. Untuk semua pejuang kanker di rumah, jangan bersedih ya. Sedihnya dibawa pas tahajud aja. Tahajud kepada Allah. Bismillah, sehat semuanya. Insya Allah Karya usul khotimah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.